Terima kasih, Bunda. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa Salam damai dan sejahtera untuk kita. Selamat tahun baru buat sahabat yang merayakan. Selamat datang peserta webinar ke-39 Media Guru Indonesia dalam anugerah Guru Siana 365. Salam sehat dari Boyolali Tersenyum. Saya Sriyana SPT 4 tahun terakhir mendapat tugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 3 Geyer. Pesek asli adalah guru IPS. 28 tahun hanya melaksanakan tugas pokok berangkat dari Gubuk Indah di Boyolali 80 kilo menyusuri jalan dari provinsi hingga jalan berlumpur sampailah di tempat tujuan SMP negeri 3GY. Walaupun setiap hari saya laju 80 kilo, saya juga punya keinginan seperti sahabat guru Sianer lainnya, bisa mewujudkan siapa diri saya. Dari situlah saya tertarik mengikuti tantangan guru Sianer 365, walaupun sudah mengenal Guru Siana sejak 2019, saya baru aktif menulis awal 2020, sampai hari ini sudah memasuki seperti opasunin, karena saya termasuk klaster yang pertama lulus 365, namun saya masuk dari sistem yang manual, bukan sistem komputer. Alhamdulillah. Sahabat Guru Sianer, peserta anugerah Guru Siana 365, saya tertarik mengikuti tantangan 365 tidak sekedar ingin menunjukkan bahwa saya juga mampu menulis. Seorang guru IPS pastinya tidak hanya pandai bercerita, tetapi juga harus bisa mengekspresikan cerita di dalam kelas itu dalam bentuk yang lain. Ketemulah wadah yang bernama Blok Burusiana. Luar biasa, keren. Dari sanalah saya bisa menuangkan ide setiap hari menulis, mulai dari tulisan ringan, sehingga pada awal mengikuti tantangan, kendala yang saya hadapi itu sama kebanyakan teman-teman yang lain. Sinyal Maklum, di tempat tugas itu listrik seringkali padam tanpa pemberitahuan. Itulah sebabnya saya menulis setiap kali ada kesempatan memosting tulisan sedini mungkin. Kalau bisa, ketika sahabat sedang terlalu tidur, maksimal sebelum berangkat ke sekolah habis subuh jam 5. Nah, dari sanalah saya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan melalui SKSS di Purusiana. Saya memiliki banyak sahabat. Saya tidak pernah membayangkan bisa bertemu Bunda bibik yang ceria. Saya tidak bisa membayangkan bertemu Bunda Nur yang begitu lembut walaupun asal Sunda yang konon katanya tidak selembut orang Jawa Tengah ya Bunda tapi alhamdulillah dengan bergabung Hurusiana 365 tidak saja saya memiliki banyak teman tetapi kualitas tulisan dari waktu ke waktu terus bertambah baik ragam tulisan pun semakin lengkap dari sanalah saya mendapatkan banyak sekali manfaat tidak sekedar melahirkan lima buku tunggal, sembilan antologi bersama media guru Indonesia, tiga antologi bersama Mas Eko dalam program No Paper, nulis bareng pemimpin redaksi media guru Indonesia, sepuluh antologi lepas, beberapa di antaranya kerjasama dengan guru penulis Kabupaten Grobogan, yang tergabung dalam AGPG, Asosiasi Guru Penulis Grobogan. Di samping itu, pada tahun 2020, berkat Guru Siana pula, saya mendapat anugerah kepala sekolah sebagai penulis buku terbanyak, walaupun baru juara dua. Dan Alhamdulillah, pada Temu Nasional Guru Penulis 2021 yang baru lewat, saya tidak dinyana, tidak diduga mendapat anugerah tokoh penggerak literasi daerah. Subhanallah, saya tidak pernah membayangkan. Sahabat, kalau saya bisa, walaupun saya ibarat kata hidup di dua alam, pagi sampai sore di Bobogen, malam menjelang pagi di Boyolali, dengan jarak tempuh 80 km, bisa menulis di blog Guru Siana, pastinya sahabat jauh lebih bisa. Oke, sahabat, saya tunggu. Kuncinya hanya satu: komitmen kepada Guru Siana segera posting tulisan tanpa harus menunggu berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih.